pertama manakah menetap dalam lingkungan yang sangat mudah melakukan maksiat dan ibadah sunnah seperti mengaji dan lain sebagainya, atau pindah pada lingkungan yang sulit melakukan ibadah dan juga sulit melakukan maksiat? Karena kawan maksiat kan itu ketika seseorang lo andik kegiatan, ketika waktu no orang nikah tak yesai kelaban perkara positif, maka bekal kembang ala ko negatif. Mun sampian lekar betul-betul bisa kembang ngaji ben ala ko sunnat, maka kak lintok artinya jauh dari kemaksiatan, sulit ke kue jawaban. Kecuali sampian waktu no ala ko sunnat dititik, ya berarti tak kembang ala ko sunnat, tak kembang ngaji ben lain semacam. Cuman secara hukum itu tentu epon nikah harus bisa dipastikan. Bener sampian mun bedenang ikasah ya tempat lain kak dintoh melarang saya ala kwa maksiat dengan waktu na sampian isi kelaban parkar kosong benih iceling sehari dua hari iceling dalam jangka panjang namun sedih kalau bisa nang ketibi cuman menabi akan secara hukum tentu epon menjauhi maksiat ini lebih utama etempeng kempang ala kwa ibadah nama acuy maksiat lebih ibadah tentu epon lebih ibadah cuman permasalahannya pada diri sampian peongkunna jangan-jangan sampian ken karo ken sekadar sekalian dukale benin sama cuma otabe kita ajelin dekah jalan lanceng karena orang menabi kempang kebe kesibukan mesti ala ko kebagusan mesti kesibukan baik kesibukan coba ni pasti tinggal lagi. Berarti ken korang ngisi dekat waktu nak nang waktu nak.